Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube. Jumpa lagi dengan Liza Deavina Channel. Hari ini saya mau berbagi resep Yao Mak Choy masak tahu si Leng Yu, masakan ala Chinese Hong Kong style. Ayo teman-teman kita simak videonya. Kita siapkan bahannya. Bawang putih, sayur Yao Mak Choy, tahu si Leng Yu atau ikan kaleng kedelai hitam. Sayur Yao Mak Choy-nya kita potong sedang seperti ini atau sesuai selera kita. Setelah dipotong, kita siapkan air, tambahkan 1 sendok teh garam. Rendam sayurnya selama 30 menit. Setelah direndam dan dicuci bersih, kita tiriskan airnya. Bawang putih diiris tipis. Bila suka pedas, bisa ditambahkan cabai rawit. Tahu si Leng Yu atau ikan kaleng kedelai hitam. Bentuknya seperti ini ya teman-teman. Setelah bahannya sudah siap semuanya dan kita siapkan air yang sudah mendidih, kita masukkan sayur Yao Mak Choy-nya. Aduk merata supaya sayurnya terendam dengan air dan masak selama 2 menit. Kemudian kita tiriskan airnya. Panaskan minyak secukupnya. Tumis bawang putih sampai harum. Tambahkan ikan kalengnya. Aduk sampai harum. Masukkan sayur Yao Mak Choy-nya. Bumbui 1 sendok teh kaldu ayam, setengah sendok teh garam. Aduk sampai merata supaya bumbunya tercampur. Tumis Yao Mak Choy masak tahu si Leng Yu atau ikan kaleng kedelai hitam sudah siap untuk disajikan. Masakan ala Chinese food Hong Kong style. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.